Persikmania bahkan berharap agar pemain asal Brasil ini dilepas dan digantikan dengan pemain asing yang lebih mumpuni. Lantas, siapakah pemain asing yang pantas menggantikan Renan Silva? Jika kita mundur ke tahun 2020, Persikmania sempat mempunyai idola pada sosok gelandang yang bernama Gaspar Vega. Apakah Gaspar Vega bisa menjadi opsi? Sejak kompetisi Liga 1 ditunda akibat pandemi COVID-19, Gaspar Vega harus memutuskan untuk meninggalkan Persik Kediri. Gaspar Vega pun memutuskan untuk kembali ke negara kelahirannya, yakni Argentina, dan bergabung dengan Atletico Temperley. Bersama Atletico Temperley, Gaspar Vega selalu menjadi andalan, dan berhasil mencatatkan total 25 kali penampilan, dengan lesakan 1 gol dan 1 assist. Di musim ini, dia baru saja bergabung dengan salah satu klub dari Liga Ekuador.